Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya BCH Restorasi. Jika sobat atau teman atau rekan mendapatkan kasus televisi Polytron dengan gambar kayak gini ya, itu kerusakannya ada IF filter ya, yang ada lima kaki itulah. Ini tuh saya kira itu tegangan video ya, 180 volt. Setelah saya cek ternyata normal, baik-baik saja. Saya ganti tuner pun juga nggak ada perubahan ya, masih sama. Dan akhirnya saya ketemukan sebuah IF filter ya untuk menyaring gambar dari tuner ke IC ya, langsung dimasukkan ke tabung ya. Enggak, saya matikan dulu. Nah, ini ya. Ini nanti diganti sudah beres ya. Oke. HD1547 IF389A1D. Oke, saya ganti dulu guys. Ganti saya terus lanjut. Oke guys. Ini milik Polytron ya. Maksud saya bawaan Polytron ya. Ini saya ganti pakai punya ESAP ya. Agak besaran dikit ya. Saya pakai punyanya ESAP. Agak besaran dikit. Oke, sekarang kita coba colokin. Oke, sudah nyala. Sudah menderit. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillah. Gambarnya sudah enggak bayang lagi ya, guys. Sudah enggak ada putih-putih di badan ya. Seperti sebelumnya ya. Oke, jika kalian-kalian semua sahabat terus menemukan kasus yang sama seperti tadi, gambarnya ada putih-putihnya ya, jangan langsung mengganti tegangan di 180 voltnya alias video ya, itu belum tentu itu ya. Soalnya saya cek itu normal semua, mulai dari ABL, AFC, tegangan-tegangan yang vital itu normal semua ya. Oke, gambarnya sudah bagus-bagus ya, nggak ada bayang-bayangan putih ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Ikuti saya terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.